Jurnalista nonton jurnal ngondek atuh. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ya. Iya, alhamdulillah. Aku juga. Enak kalau didapat hari pertama. Hari ini seneng banget kita berkumpul di sini. Kita mau buka bareng sama ya selama ini kan tentang bubar-bubar itu ya kan. Yang artinya adalah buka bareng ya. Dan hari ini spesial banget. Kita juga berterima kasih kepada kalian yang sudah datang pada sore hari ini, yang sudah daftar. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat kalian atuh. I love you, I love you, I love you. Khusus yang laki-laki ya. Yang saya mah sister atuh nih. Kemudian ada Angga. Angga. Hari. Oh itu Angga. Dan ya, ada Iti. Hari ini masih jalan. Baik. Oh, ada gue tanya hari ini. Oke, tengah ini. Tapi di sini. Oke.
Tada Dio juga. Di sini kira asna. Biar di fotonya enak, geser ke sebelah sana. Ayo geser sini, geser sebelah sini. Oke. Eh, luar biasa. Itu tadi tayangan ya di Takedown. Akhirnya, gue tadi seperti kasih tahu ya. Itu akhirnya mau membuat netizen, dan akhirnya kita tayangin ini segala macam. Nah, Junaisa bubar, muncul hashtag Junaisa bubar, pasti kalian pada kaget gitu kan. Ada yang jangan tidur sedih segala macam. Ternyata buka bareng. Iya. Prank loh ini asli. Oh, jangankan mereka. Kita Junal Mandek ya guys. Guys. Mana ini tuh 1 2 3. Hai. Pada kaget juga ya. Rupi. Itu kurang dua ya yang ya. Udah sukses di ibu kota. Oke, bisa mungkin ada yang pengen sampaikan sama teman-teman yang udah di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih loh sudah datang dan saya gak nyangka kemarin tuh pas kita posting hashtag Junaisa bubar itu responnya banyak banget. Terus pas kita buka acara ini untuk 150 orang peserta, ternyata 3.000 orang mendaftar dalam waktu 2 jam. Tepukan wow. Buat saya. Padahal sebenarnya acaranya simple aja, kita cuma nonton bareng video yang sudah di take down gitu. Dan prosesnya mengerikan sih teman-teman. Jadi mungkin kalian yang nonton ini biasa aja, seperti episode-episode biasa kan gitu. Tapi karena yang bersangkutan belum pernah nonton Junaisa, terus image-nya Junaisa itu misteri dan membuat orang yang nonton itu gak masuk lagi ke situ. Jadi mereka sore hari ketika saya posting video yang teaser itu saya langsung ditelepon dan dibentak-bentak gitu. Dibentak-bentak, saya dianggap merusak citra tempat tersebut gitu. Jadinya mereka minta saya take down, gak usah posting malam itu. Dan beban saya gak mikirin saya dimarah-marahin sih, saya gak peduli dimarah-marahin. Tapi mikirin kalian gimana ya gitu. Dan nyatanya yang marah-marahinnya siapa sih, usia banget deh dia. Pokoknya setelah itu ya ternyata benar gitu, responnya gila, kalian semua marah gitu. Dan kita sempat, waduh bete banget ya. Udah mah tiap hari Kamis ya pulang kantor, pulang sekolah, pulang kampus, ada yang dari Jakarta ke Bandung, kita syuting gitu. Jadinya, aduh, sedih sih. Itu juga yang berdasari secara internal pun saya dan saudara-saudara sempat yang harus apa ini gitu, ngikutin kemauan netizen terus. Tapi terus ada satu orang yang komen, saya nggak tahu siapa, lupa, cuman di situ dia komen, teh tolong pikirin kami yang mendukung, jangan selalu memikirkan haters. Yes. Jadi setelah itu okay, benar ya, lebih banyak yang mendukung Junaisa ketimbang yang benci sama Junaisa. Jadi dan kalian saya yakin salah satu dari semua yang mendukung. Tepuk tangan dong buat kita semua.